Gerhana matahari cincin melewati wilayah Indonesia Minggu 21 Juni 2020. Seperti diketahui, gerhana matahari cincin hanya teramati sekitar 20% saja di beberapa wilayah Indonesia. Karena itu, gerhana matahari cincin tidak dapat teramati jelas berbentuk bulatan cincin. BMKG telah melakukan pengamatan dan memotret fenomena gerhana matahari cincin itu di beberapa wilayah. Akun Instagram resminya Info BMKG telah membagikan foto-foto pengamatan tersebut. Foto pertama yang dibagikan adalah hasil pengamatan di Stasiun Geofisika Aceh Besar. Dalam foto puncak gerhana matahari cincin itu, matahari tak terlihat seperti bentuk cincin. Selain foto itu, BMKG juga mengabadikan foto gerhana matahari cincin hasil pengamatan tim Stasiun Geofisika Manado. Dalam foto yang dibagikan, matahari juga tidak berbentuk cincin. BMKG sebelumnya juga membagikan tautan atau link streaming pengamatan gerhana matahari cincin di beberapa wilayah. Kepala Subbidang Analisis Geofisika dan Tanda Waktu BMKG, Suwaidi Ahadi, link streaming itu menampilkan pengamatan gerhana matahari cincin dari berbagai wilayah Indonesia. Dia mengatakan pemantauan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Peneliti dari Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa 8 Immanuel Sungging mumpungi gerhana matahari cincin tidak akan terlihat secara penuh di Indonesia. Gerhana matahari cincin terjadi saat matahari, bulan, dan bumi tepat segaris. Saat itu terjadi piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil daripada piringan matahari. Akibatnya saat puncak gerhana matahari akan tampak seperti cincin. Dari bumi matahari akan terlihat gelap di bagian tengahnya dan terang di bagian pinggirnya. Durasi gerhana paling lama akan terjadi di Sabang, Aceh selama 2 jam 27 menit 11,1 detik. Gerhana matahari cincin 21 Juni 2020 ini akan melewati 432 pusat kota dan kabupaten di 31 provinsi serupa. Gerhana matahari cincin itu teramati sebagai gerhana matahari sebagian dengan magnitudo terentang antara 0,000 di Kepecanten Jawa Timur sampai dengan 0,522 di Molongwane Sulawesi Utara. Pengamatan gerhana matahari cincin hanya bisa disaksikan di daerah Aceh, Sumatera, dan Kalimantan. Itu juga hanya 13% pada saat puncaknya. Sedangkan wilayah lain seperti Sulawesi, Ambon, dan Maluku, terutama di Maluku Utara, gerhana matahari cincin pada puncaknya 30% menutupi matahari.